Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subhanus salam wa afhamana fi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Samsul Hidayat, yang terhormat Bapak Dr. Turgiano dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informasi UNS, Bapak Ketua LPM Bapak Swaksi, juga aktivis kampus sahabat saya Mas Sutek kemarin, serta para kolega yang saya hormati juga, dan juga kepada para mahasiswa mahasiswi yang hadir pada sholat jamaah subuh di Masjid Hajjah Sultan Miharis. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi buta kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat di sebuah masjid yang sangat megah, sangat indah, dan diharapkan dari masjid ini nanti bisa melahirkan cendekiawan muslim, para pemimpin atau sang pencerah di masa depan. Masjid ini benar-benar telah memiliki kriteria masjid kampus. Dilihat dari lokasinya sangat strategis. Masjid ini sangat berdekatan bahkan beririsan dengan perpustakaan. Perpustakaan itu adalah sebagai simbol keilmuan atau pemikiran, fikir. Nah, kemudian di sini masjid ini adalah simbol fikir. Kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, kesucian Allah muncul dari masjid ini. Kemudian di sebelah timur dari masjid ini adalah lapangan, tempat olahraga. Nah, trilogi dari lokasi ini sudah memenuhi syarat. Lapangan juga penting karena ada pepatah Arab, alaqad musallin fil jismi salim. Nah, habis dari jamaah di masjid ini, kemudian kita berolahraga, mau lari-lari atau sepak bola, persis di depan halaman masjid ini. Ini seperti masjid agung, baik yang di Jogja maupun di Solo, itu juga masjidnya mampu lapangan, lapangan. Nah, insya Allah trilogi masjid Sultaniyah ini bisa menghantarkan para aktivis atau para mahasiswa yang tekun di sini bisa menjadi seorang cendekiawan muslim yang sekarang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya baik di Indonesia maupun di dunia.
kalau di Gajah Mada itu ada Masjid Salahuddin, ya. Di ITB ada Masjid Salman, di UI Jakarta ada Masjid Rahman Hakim. Nah, di UMS punya Masjid Sundaniyah ini. Kita manfaatkan, kita fungsikan seoptimal mungkin fasilitas yang telah diberikan oleh UMS ini, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan ini akan terus, semakin hari masjid ini akan semakin makmur. Sebagai masjid kampus tentunya bukan saja hanya mengurusi kegiatan yang bersifat keagamaan, yang berupa kegiatan ritual seperti sholat lima waktu maupun Jumat maupun hari-hari besar, akan tapi juga akan lebih baik kalau disinggungkan dengan kegiatan-kegiatan akademik. Ini adalah suatu nikmat dari UMS yang perlu kita syukuri. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan, kenapa kita bisa membangun sebuah bangunan fisik dan bangunan akademik yang sedemikian megah? Hal ini tidak terlepas dari filosofi dalam Muhammadiyah yang sering diajarkan di berbagai tempat oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu didorong oleh ayat dari surat Arab 2 ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Ayat ini sebetulnya lebih mendahului daripada surat Al-Ma'un yang Ar-Aitan yang juga dikutip maupun ayat Wanakum itu yang sering populer di kalangan Muhammadiyah. Akan tapi surat Arab tadi itu yang kemudian memunculkan amalan usaha baik berupa pendidikan, rumah sakit, pengelolaan haji dan sekarang zakat adalah semua diinspirasi oleh surat Al-Arab ayat 11 tadi. Ayat itu menegaskan agar manusia itu berikhtiar, gitu. Berikhtiar. Orang yang ingin mengubah nasibnya, ingin mengubah rezekinya, ingin lulus usia, ingin sehat, maka dia harus melakukan sebuah usaha yang dimulai dari dirinya sendiri itu. Nah, karena itu juga sekarang populer diikuti dengan ibtida' binafsi, dimulai dari diri sendiri. Nah, usaha ini harus dilakukan secara aktif dan nyata. Ini adalah suatu usaha yang bersifat lahiriah. Orang keadaannya tidak akan berubah dari kemiskinannya, misalkan, kalau dia tidak bekerja keras. Orang tidak akan berubah kebodohannya menjadi pintar sebelum seseorang itu belajar keras. Orang juga tidak akan sehat bila seorang itu tidak mengubah kebiasaan hidupnya dengan pola hidup sehat. Nah, ikhtiar ini adalah kewajiban agama. Karena itu
bila seseorang telah melakukan ikhtiar, maka dia akan memperoleh dua keuntungan atau dua manfaat. Yang pertama adalah ikhtiar adalah merupakan sebagai amal dari perintah agama, dan itu akan mendapat pahala. Kemudian keuntungan yang kedua adalah seseorang akan memperoleh manfaat dari apa yang akan dicapainya itu. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah usaha yang lahiriah. Usaha yang lahiriah saja itu belum cukup, akan tapi perlu diikuti dengan doa. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ud'uni astajib lakum." Atau juga ada pada ayat yang lain, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Jadi yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Kemudian pada ayat yang lain tadi, artinya apabila hambaku berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkan apa yang dia doakan itu, apa yang akan dia mohonkan itu. Jadi doa ini juga untuk memperlancar, untuk mempermudah dari apa yang kita ikhtiarkan tadi, apa yang kita usahakan tadi. Nah, ikhtiar dan doa pun juga belum cukup. Maka perlu atau malah harusnya dalam aturan yang lain disebutkan, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila saudara telah memiliki tekad, tadi ya kembali ulang, tekad ingin lulus usia, tekad ingin sehat, tekad untuk mendirikan perusahaan, perusahaan sekolah atau perusahaan seorang dua maja itu sudah sampai perusahaan pom bensin, akan membuat mal, macam-macam. Kalau sudah memiliki tekad, azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita perlu tawakal? Dalam pengalaman kita, apa yang kita inginkan itu tidak selamanya berhasil dalam waktu yang kita tentukan. Orang yang misalkan dalam usahanya tidak tawakal, mungkin suatu ketika dia akan mengalami kekecewaan berat, dia akan stres berat, kemudian bisa saja kemudian menuduh Tuhan itu adalah salah, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak bijaksana. Dalam hal ini kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Usaha Anda itu mungkin akan dikabulkan tidak waktu sekarang, tapi mungkin pada waktu yang nanti, atau mungkin yang akan memperoleh keberhasilan adalah istri Anda, anak Anda, atau mungkin di akhirat nanti. Kalau kita sudah ikhtiar secara optimal, sudah berdoa, kemudian belum dikasih keberhasilannya, mungkin kalau keberhasilan itu dikabulkan pada saat ini,
kita itu belum siap secara mental dan spiritual. Misalkan ada seorang yang ingin naik pangkat dalam jabatannya di pelabuhan, tapi ternyata dia belum siap mental spiritual, kemudian jabatannya itu digunakan yang tidak pada tempatnya, mungkin bisa melakukan penyimpangan, kalau yang sekarang populer korupsi, nepotisme, misalnya seperti itu, yang kemudian membawanya kepada penjara. Jadi dia belum siap menggabungkan sekarang. Nah, mungkin akan digabungkan pada hari esok atau berikutnya ketika Anda nanti sudah siap, dan kemudian apa yang kita upayakan, kita doakan itu dapat membawa manfaat, dapat membawa rahmat dan berkah bagi kita. Gitu. Nah, itulah yang kita selalu khusnudzon. Kalau sudah ikhtiar secara optimal, berdoa dan tawakal, gagal ya, ya mungkin satu ketika ada kecewa, tapi tidak terlalu lama. Nah, kalau ini kemudian kita terima dengan sabar dan kita terima untuk introspeksi, Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Nah, demikian. Mudah-mudahan ikhtiar, doa dan tawakal bisa kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ini adalah sebuah ajaran ayat yang sering disampaikan oleh Kiai Jahan pada jamaah-jamaahnya, baik di majelis taklim maupun di sekolahan. Demikian, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.